Kebakaran hebat melanda di dua rumah kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah hingga merambat ke rumah lainnya. Kobaran api dengan cepat melahap habis dua rumah semi permanen di tengah permukiman padat penduduk. Jalan Ancol Selatan, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Untuk sementara ini diduga dari korsleting listrik, Pak. Kesulitan, Pak, atau ada kendala? Ada sedikit kendala terkait jalan akses yang sangat sempit, jadi kita susah masuk. Sebanyak 18 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.